بقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi taufik dan hidayah pada kita dapat kita berada lagi di majlisnya dan majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ditaja oleh Muhammad Yusuf bin Hashim daripada Al-Ustaz pahala arwah untuk arwah Hashim Abdullah dan Embun Arifin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik hidayah yang berkekalan pada penaja kita. Amin. Dan juga kepada almarhum ayah dan ibunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan kubur arwah ayah dan ibunya seluas mata memandang. Amin. Dan berada di dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa detik dan ketika. Amin. Dan dilimpahkan kepada penaja kita ilmu yang berkat dan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Amin. Pada malam ini, tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah Tadabbur Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam ayat yang kelima daripada surah Yusuf. Jadi Allah sebut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'quba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi dia. Ketika Nabi Allah Yusuf kata, idh qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dalam Quran kalau kita jumpa Allah sebut idh, maknanya uzkur, maknanya ingatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi, ingatlah ketika mana Nabi Allah Yusuf kata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, sesungguhnya aku telah melihat, aku telah bermimpi 11 bintang, wa syamsa wal qamara, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat semua-semua itu, iaitu 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Itu yang Nabi Allah Yusuf bermimpi.
Ketika itu berkata Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ya'qub, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah ayah kepada Nabi Allah Yusuf. Kata Nabi Allah Ya'qub, qala ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Jadi orang Arab kalau dia panggil ya bunayya, iaitu dia panggil anaknya dengan makna kasih sayang. Ya bunayya. Jadi ya bunayya ni dia dipanggil isim tasghir. Itu di antara tujuan mentasghirkan panggilan yabni dengan ya bunayya ialah untuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk menunjuk belayan kasih sayang. Jadi anak yang dewasa barangkali disebut dengan ya bunayya, dikecilkan anak itu untuk dirasakan oleh anak tersebut bahawa ayah menyayangi dia. Nabi Allah Yusuf dikata oleh Nabi Allah Ya'qub, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Kamu jangan cerita mimpi kamu itu kepada ikhwahmu, kepada saudara-saudaramu. Kamu jangan cerita mimpi kamu itu kepada mereka. Mereka ni ada 12 beradik. Nabi Allah Yusuf second last. Sementara yang paling bongsu Bunyamin. Jadi wahai anakku yang tercinta, kamu jangan cerita mimpi, kamu jangan cerita mimpi kamu ini kepada saudara-saudaramu. Nabi Allah Ya'qub kata, inna syaitana lil insani aduwwu mubin. Sesungguhnya syaitan kepada manusia musuh yang paling nyata sekali. Nabi Allah Ya'qub sudah tahu cerita. Bila mana Nabi Allah Yusuf cerita tentang sebelas bintang sujud kepada dia. Termasuk yang sujud kepada dia ialah matahari dan bulan. Sebelas bintang tersebut ialah adik-beradik dia. Adik-beradik dia. Matahari maknanya Nabi Allah Ya'qub. Bulan maknanya ibu Nabi Allah Yusuf. Jadi semua bintang-bintang yang sebelas, matahari dan bulan, akan sujud kepada dia. Sujud maknanya mempermuliakan dia. Jadi Nabi Allah Ya'qub tak bagi cerita mimpi ni. Takut dia dihasad oleh abang-abang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya bila tunduk, bila kata sujud, mana mereka akan tunduk pada dia pada hari depan. Pada hari yang mendepan, saudara-saudara Nabi Allah Yusuf akan tunduk pada dia. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunduk ni bukan sekat tunduk, sujud. Tersungkur sujud. Li sajidin tu. Tersungkur sujud saudara-saudara dia kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang menyebabkan mereka tersungkur sujud sebab ijlalan, sebab mengagungkan Nabi Allah Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ya'qub takut sangat. Benda ni kalau cerita, kot-kot mereka ni pun pandai ilmu mentakwil mimpi. Kot-kot ada sama ilmu takwil mimpi untuk menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf ni, masa depan dia cerah, lepakkan sujud pada dia. Jadi ketakutan Nabi Allah Ya'qub ialah anaknya Nabi Allah Yusuf akan dicemburui dan dihasadkan oleh abang-abang dia. Jadi jangan cerita kat depa. Kalau cerita kat depa, kalau depa tahu,
jadi mereka akan hasad kepada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kalau mereka tahu mereka hasad, mereka akan membuat tipu daya. Ya subhanallah. Tara Nabi Allah Yusuf tak cerita pun mereka dah hasad. Nabi Allah Yusuf ni mereka lihat dia sangat diberi perhatian oleh si ayah, iaitu Nabi Allah Yakub. Naluri ayah melihat Nabi Allah Yusuf ini dia penyambung legasi. Dia akan mewarisi kerasulan Nabi Allah Yakub. Jadi kalau tok guru anak mewarisi kewalian ayah. Kalau rasul anak mewarisi kerasulan ayah. Sebab ada tiga perkara: risalah, nubuwah, wilayah. Risalah kerasulan, nubuwah kenabian, wilayah kewalian. Baik. Dia sunnatullah. Setiap orang wali jadi akan ada anaknya akan jadi wali juga mewarisi titih. Titih akan mewarisi rohaniah ayah. Anak ramai tapi seorang yang akan mewarisi. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak tak mewarisi, dia langkau, cucu yang mewarisi. Kadang-kadang cucu tak ada, cicit yang mewarisi. Jadi wali-wali besar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wali-wali besar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rohaniah mereka itu, rohaniah mereka itu diwarisi, diwarisi oleh anak cucu. Ya, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memilih keturunan yang baik ialah merupakan suatu yang dituntut oleh agama. Memilih pilihan yang terbaik dalam hidup kita adalah merupakan tuntutan daripada agama. Kalau nasib kita baik, pilihan kita terbaik, maka akan lahir daripada keturunan kita orang yang baik-baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Allah Yakub melihat dengan pandangan nubuahnya bahawa anaknya Nabi Allah Yusuf akan mewarisi dia. Bukan tang cantik Nabi Allah Yusuf tu. Sebab cantik itu dia hanyalah lahiriah. Tapi cantik dalaman Nabi Allah Yusuf itu yang dilihat oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Walau bagaimanapun, cantik Nabi Allah Yusuf itu sebenarnya ialah balikan daripada masalah Sayyidina Muhammad, dalaman hati Nabi Allah Yusuf juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi tak bagi cerita mimpi ini sebenarnya pun merupakan satu petunjuk dari Nabi juga. Dalam satu hadis Nabi kita bagi satu panduan. Kalau kita bermimpi dengan satu mimpi, Nabi kata idza ra'a ahadukum ma yuhibbu idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddits bihi. Kalau kamu mimpi dalam mimpi itu kamu suka, falyuhaddits bihi, jadi mimpi itu kamu cerita. Kalau kita mimpi yang elok-elok, kita cerita. Tapi kalau kita mimpi benda yang kita tak suka,
Kalau kita mimpi yang kita tak suka, Sa'ala Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali kita disuruh untuk beralih ataupun alih tempat tidur. Dari tempat tidur ni, alih tempat tidur lain. Kalau orang tua-tua, dia suruh kalih bantai. Nak tidur tak mana, tentu tempat tidur kita. Jadi, kalih bantai. Lepas tu, Nabi SAW suruh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita meludah sebelah kiri 3 kali. Tetapi bukan bukan ludah betul. Ludah isyarat ya. Kalau ludah betul, habis kawan tu. Sedap-sedap benda apa ni, punya kawan ludah dia. Jadi, ludah tu ludah buat-buat. Jadi, bila kita buat macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi suruh, dan Nabi suruh, wal yasta'idh billah. Dan katakan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Maknanya, minta perlindungan daripada mimpi buruk tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan mimpi buruk tersebut, simpan. Jangan cerita kat siapa-siapa. Maka Nabi kata, kalau kita buat macam tu, fa'innaha lan tadurrahu, mimpi tersebut tidak akan memudaratkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, ar-ru'ya ala rajulin ta'irun malam tu'abbir, fa'idha umbiras waqa'as. Mimpi ke atas seseorang itu ialah seumpama seperti burung yang terbang. Mana mimpi yang berlaku ke atas seseorang itu ialah seumpama burung yang terbang selama mana ia tidak ditakbir. Maka Nabi kata, fa'idha ubbiras waqa'as. Mimpi seseorang itu seumpama burung yang terbang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selama mana tidak ditakbir. Tapi bila ditakbir, waqa'as, dia akan berlaku. Jadi kalau mimpi itu mimpi buruk, jangan cerita ke orang. Kalau pergi cerita ke orang, kawan tu pandai-pandai, mimpi tak boleh macam ni, dia akan berlaku. Patut kita ni yang tak pandai mentakwil mimpi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, katakan sewaktu mana orang main cerita mimpi buruk dia, kita kata macam ni ya, khair, 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 baik, baik, baik. Jadi subhanallah, jadi cukup sekat tu. Jadi kita tak perlu lebih daripada kita sebab kita tak tahu nak mentakwil mimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita mimpi, kita tak tahu nak mentakwil, ataupun kita tahu tentang takwilan mimpi tersebut, kita tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahu. Contoh, ada banyak orang mimpi. Ni beberapa bulan sudah ataupun tahun balik sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu mimpi tu, satu orang mimpi Kedah tenggelam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam mimpi tu, orang tu cerita, saya, keluarga dan anak-anak murid mendaki naik gunung Jerai. Sebab ayak dah naik. Dan dahsyatnya mimpi tu, kawan tu cerita menggerunkan. Bila ayak mai, kita duduk di puncak gunung Jerai dah, ayak tu pukul sampai atas. Jadi kita pun tak tahu apa sebenarnya takwil-takwil mimpi tu. Dan ada orang yang tahu takwil mimpi tu. Kan waktu mana Tok Kuji Saleh ada dulu, dia sebut satu masa esok Kedah akan tenggelam. Waktu Tok Kuji ada dulu. Tapi setelah tak tenggelam lagi lah.
Wallahualam. Dan kita tak tahu sebenarnya apa. Jadi kita tu salah abillah, tak tahu. Cuma kita kata khair, khair, khair. Baik, baik, baik. Macam-macam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi pun suruh dalam satu hadis, Nabi sebut ista'inu ala qada'i hawa'ijikum bisabri wal kitman. Nabi kata masalah sayyidina Muhammad, minta tolonglah, ista'inu, tolonglah untuk menunaikan sebahagian hajat-hajat kamu bisabri wal kitman, dengan sabar dan menyimpan rahsia. Tahu rahsia, jangan ceritakan rahsia-rahsia tersebut kepada orang. Kadang-kadang Tuhan bagi rahsia kat kita, Tuhan cerita, Tuhan bagi tahu sesuatu melalui mimpi-mimpi ataupun petunjuk-petunjuk tertentu akan berlaku sekian-sekian-sekian. Jadi tolong simpan rahsia tu. Kalau ikut hati mana nak cerita, tapi Nabi suruh simpan. Nabi suruh tolong tunaikan hajat saudara-saudara kamu dengan sabar dan menyimpan rahsia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Pasal apa Nabi suruh disimpan rahsia? Kerana setiap yang punya ni'mat itu akan dihasad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka sebab itu dalam peristiwa cerita Nabi Allah Yusuf ni, Nabi Allah Yaqub suruh Nabi Allah Yusuf simpan rahsia ni. Maknanya akan berlaku peristiwa yang besar dalam negeri Mesir ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akan berlaku peristiwa yang besar kepada engkau dalam negeri Mesir ni. Maknanya Nabi Allah Yusuf ayahnya sudah tahu tentang bahawasanya dia akan jadi menteri Mesir. Masa depannya cerah, tapi masa depan dia yang cerah itu maksudnya dia akan menyelamatkan negara Mesir ketika itu. Dia akan jadi penyelamat negeri Mesir ketika itu yang dilanda dengan kemarau 7 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri Mesir ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyimpan khazanah cerita yang sangat besar. Dan negeri Mesir bersangkut pun juga dengan kehidupan Dajjal di zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di zaman Fara'inah, di zaman Fir'aun-Fir'aun dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa dengan Dajjal sebagai contoh sangat berkait rapat. Siapa Dajjal di zaman Nabi Allah Musa? Musa Samiri. Itulah Dajjal yang akan zahir di akhir zaman ni. Zaman Nabi Allah Musa, dia Musa Samiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pemujaan terhadap unsur-unsur Dajjal ini dibuat oleh negara Mesir. Ingat tak? Beberapa bulan lepas ke tahun lepas dipuja balik, maknanya roh-roh Fir'aun ni dan kerajaan Mesir, bahkan dunia yang support Mesir itu telah mengeluarkan berbilion ringgit untuk pemujaan roh jahat Fir'aun dulu, untuk support kepada kelahiran Dajjal di akhir zaman nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Allah Yaqub suruh disimpan rahsia ni, sebab rahsia ni rahsia besar, iaitu benda yang akan datang, yang akan berlaku melibatkan anak dia dan negeri yang lepas sedang duduk tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi Allah Yusuf ni,
masalah Sayyidina Muhammad yang diceritakan dalam Al-Quran ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia bukan terhenti dengan cerita dia jadi Azizu Misra, jadi pembesar Mesir yang menyelamatkan negeri Mesir daripada kemarau tu. Bahkan dia akan jadi kesinambungan kepada pemimpin terakhir yang akan lahir sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Faham tak? Seperti mana dia duduk sebagai Azizu Misra, cucu dia, generasi dia, Rasulullah Sayyidina Muhammad akan duduk di tempat yang akan datang di zaman Nabi Muhammad, memimpin dunia dan alam Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita pernah dengar tentang Nabi Allah Yusuf, dia ada dua anak. Seorang bernama seorang bernama Manasah, seorang bernama Ephraim. Kalau tak salah, ingatlah. Jadi daripada Manasah itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan lahir di akhir zaman esok. Pembuka tirai Islam di akhir zaman, akan memerintah dunia di akhir zaman esok. Darah Manasah itulah akan lahir Al-Mahdi alaihi salam, akan memimpin umat manusia di akhir zaman esok. Jadi bangsa Manasah inilah bangsa yang sedang dikawal oleh Barat dan Yahudi. Bangsa Manasah ni bukan semua Islam. Yang Islam dua bangsa ya, Melayu dan juga Pushto. Pushto tu di Afghanistan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara bangsa Manasah juga yang bukan Islam, bangsa Hawaii, muka lepas Melayu tak Melayu kan, Sa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka itulah yang jadi maklumat dan ilmu untuk kita kongsi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam bangsa, dalam bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel ni, Israel Nabi Allah Yaakob. Yaakob tu, Yaakob ni dialah Israel. Bani Israel bangsa dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Bani Israel ni ada 12 bangsa. 12 bangsa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam Ibnu Katsir ni dia sebut. Yang pertama namanya Jirian. Kedua namanya Tariq. Ketiga Dial. Yang ketiga Zulkatifain. Keempat Qabis, Wasab, Amudan, Qaliq, Misbah, Daruh, Farah. Ini ada 12 bangsa. Jadi subhanallah, ni dipanggil adik-adik, saudara-saudara dia. Saudara Nabi Allah Yusuf. Campur dengan dia, campur adik dia, 12. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina, dalam bangsa ni, Bani Israel ni, satu bangsa hilang. Hilang daripada rekod dia apa? Mana pi bangsa tu? Jadi kalau kita tengok dalam, hari ni dah ramai orang buat kajian, dia panggil the lost tribe, bangsa yang hilang. Mana pihak 12 yang 12 satu hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi satu yang hilang itulah Yahudi duk cari dalam bangsa Manasah ni. Adakah duk dalam Pushto, adakah duk dalam bangsa Melayu? Sebab itu orang kata soalan Sayyidina Muhammad yang akan patah balik ke Palestin itu daripada timur. Faham tak? Panji-panji Ispani daripada timur itu daripada bangsa ni. Hatulah yang akan buat pukulan maut kepada Yahudi yang duduk di Palestin. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi mereka cari bangsa ni sebab mereka tahu dalam kitab mereka, dalam kitab Talmud ada cerita tentang bangsa yang hilang ni lah, hak ni akan patah balik, akan mengalahkan Yahudi di Palestin. Salah Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, ini kita tak tahu, ni kajian orang buat, wallahu a'lam.
Tuan-tuan boleh terima, boleh tak terima. Tunggu masa. Masa menentukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, Quran dia mai cerita ni bukan mai cerita saja. Quran mengandungi makna yang tersirat dan juga tersurat dan tersirat. Dan Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kitab suci yang sesuai menjadi petunjuk dan pedoman untuk umat manusia sehinggalah kiamat. Baik, jadi sekat itu dulu pada malam ini. Terakhir Allah sebut inna syaitana lil insani adu mubin. Jadi terakhir sekali, syaitan pada manusia ialah musuh yang nyata. Sebab manusia tak boleh tahu tentang kelebihan yang ada pada seseorang, dia akan menghasut dan meletakkan perasaan hasad dengki untuk memusnahkan nikmat yang dimiliki oleh seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Sedikit maklumat tambahan.